Apabila kita melihat persoalan terkait prasarana, ia bukan hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada rakyat. Bahkan prasarana yang dibangunkan, apa juga bentuk dana yang membiayainya, adalah juga bertujuan untuk merancakkan pembangunan ekonomi dengan memperkasa mobiliti serta memberikan ruang serta peluang yang lebih besar kepada rakyat untuk berinteraksi dan memainkan peranan sebagai impetus ekonomi. Justru pada malam ini kami memberikan suluhan secara spesifiknya kepada Kementerian Kerja Raya, pastinya berlatar belakangkan imbuhan yang dibentangkan menerusi bajet 2018 yang lalu dan juga berlatar belakangkan kepada insiden berlakunya banjir serta bencana alam yang mutakhir ini merupakan suatu ironis kerana di satu sudut kita merasa syukur dan sudut yang lain kita menginsafi. Berbincang tentang Kementerian Kerja Raya, kami bawakan secara langsung pada malam ini menterinya sendiri yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak bersama. Itulah. Saya kira yang last dulu di Sarawak. Wah, itu lama sekali. cukup lama. Yeah. Dan kita kembali bersama pada malam ini secara langsung. Saya mewar-warkan kepada penonton. Anda juga boleh berinteraksi dengan memanfaatkan laman Facebook kami. Cari pautannya dialog. Dan talian bakal kami buka nanti apabila isyaratnya tiba. Saya akan memaklumkan buat masa ini talian yang bakal dibuka adalah 0322-823-0043. Saya ulangi semula seperti yang tertera 0322-823-0043 bersama yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kerja Raya. Dan saya memulakan tadi Datuk Seri, latar belakangnya kita masih berasa bersyukur dengan apa yang diberikan peruntukannya untuk kemudahan rakyat pastinya akhirnya menerusi bajet. Elok kita mulakan di situ terlebih dahulu kerana rasa girangnya masih ada, rasa keterujaan dan rasa syukur itu masih ada. Bajet 2018 ini, kacamata Datuk Seri terlebih dahulu. Kalau kita melihat daripada temanya sahaja, kalau kita melihat temanya iaitu memakmur ekonomi yang inklusif, mengimbangi keunggulan duniawi dan ukrawi, demi mensejahtera kehidupan rakyat dan juga ke arah TN50. Yeah. Itu saja sudah merangkumi keseluruhan aspek kehidupan rakyat dan juga segmen masyarakat kita. Sebab itu ianya dikatakan inklusif daripada sebelum lahir, sehinggalah ke penghujung hayat kita akan dapat merasai bajet kali ini. Dan yang lebih penting lagi, bajet ini juga adalah satu bajet yang bertanggungjawab. Sebab ia melihat kepada keseluruhan pendapatan negara kita, imbangi kemampuan kerajaan dengan apa yang ditawarkan pada rakyat kita, yang memfokuskan sudah pasti kepada kesejahteraan rakyat itu sendiri dan pada masa yang sama kemampanan ekonomi kita. Nah, itu yang saya melihat bahawa kali ini bajet ini satu yang semenjak saya jadi ahli parlimen 2004 belum pernah saya melihat bajet yang begitu besar maknanya, yang merangkumi bukan saja kedudukan ekonomi kita tapi juga melihat pada kedudukan masa depan negara kita, iaitu TN50 yang nak dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Inilah asasnya. Sebelum kita pergi kepada aspek yang lebih operasional, Datuk Seri, apabila Datuk Seri menyebutkan bahawa ini merupakan bajet yang paling inklusif dan cuba merangsang ke arah TN50 itu, sebagai Kementerian Kerja Raya, saya melihat kementerian-kementerian yang ada ini punya template dan punya klientel, punya fokusnya tersendiri. Cabaran untuk menerjemahkan falsafah bajet itu, inklusif itu, dalam konteks Kementerian Kerja Raya, bagaimana elemen inklusif itu diterjemahkan dalam bentuk operasional bajet ini sendiri? Sudah pasti kalau kita melihat tanggungjawab ataupun core business Kementerian Kerja Raya itu sendiri, iaitu untuk memastikan kita infrarakyat kita atau infrastruktur kita ini adalah satu infrastruktur yang bertahap dunia. Connectivity ataupun akan memudahkan mobiliti rakyat kita dan juga pengangkutan barangan ataupun services kita. Sebab itu kita melihat bahawa dalam konteks ini, peruntukan yang diberikan dari dulu lagi sehingga sekarang, kita telah dapat mentransformasikan negara kita dari segi pengangkutan ataupun infrastruktur darat kita. Iaitu tak kira lah sama ada jalan persekutuan, di mana directly di bawah tanggungjawab Kementerian Kerja Raya, dan juga melalui peruntukan kepada kerajaan negeri daripada MARIS untuk memastikan keadaan jalan-jalan di negeri itu sendiri berada dalam keadaan yang baik, termasuklah jalan-jalan majlis, supaya ianya akan dapat menghubungkan rakyat kita. Jadi perhubungan ini adalah satu yang inklusif. Dengan adanya mobiliti yang mudah dan semua orang akan dapat merasai. Tak kira sama ada di bandar, di luar bandar, separa bandar, malahan kalau kita lihat juga bukan saja Kementerian Kerja Raya. Malahan Kementerian
luar bandar. Juga diberikan peruntukan besar supaya di luar bandar itu juga akan dibuatkan infrastruktur yang akan dapat menghubungkan luar-luar bandar, kawasan-kawasan yang terpencil. Jadi inilah maknanya inclusivity dari segi pembangunan yang mampan, sama ada infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan lain. Termasuklah kita juga bertanggungjawab dalam membina jambatan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat konteks ini, tanggungjawab kita adalah untuk menghubungkan rakyat kita. Ya, bercakap soal jambatan dan jalan raya saja sudah menyerlahkan kepentingan kementerian ini. Secara berbanding 2018 dengan 2017, bajetnya bagaimana, Datuk Seri? Dari segi peruntukan pembangunan, alhamdulillah kita masih mendapat peruntukan yang pada saya yang menasabah untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan tugas kita. Menyedari akan kemampuan kedudukan ekonomi dunia yang tidak menentu dan apa yang kita dapat ini saya kira cukup untuk kita gerakkan tanggungjawab asas kita kepada rakyat dalam pembangunan infra negara kita. Jadi kalau kita melihat peruntukan keseluruhan, kita mendapat 5.768 bilion di mana 2.004 bilion adalah untuk pengurusan dan 3.266 dan dicampur juga ada faktor elemen pinjaman untuk kita membangunkan highway, contohnya kita mendapat 3.763 bilion keseluruhannya. Dan biasanya bila ada midterm review, kita akan dapat tambahan. Itu lumrahnya. Ini salah satu mekanisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan untuk memastikan perbelanjaan yang berhemah, ada kawalan yang mereka lakukan, jadi dia akan memberi secara berperingkat. Yang awalan ini saya kira cukup untuk kita gerakkan apa saja perancangan kita dalam 6 bulan pertama 2018 nanti. Datuk Seri, saya menangkap isyarat apabila Datuk Seri menyebut soal munasabah tadi. Berarti jangkaannya pada asalnya saya tahu kementerian punya harus memohon lalu peruntukan ini yang diberikan, Datuk Seri menganggap ini munasabah, tetapi pada asasnya mungkin permintaannya lebih lagi. Sudah jadi, pasti setiap kementerian sebenarnya meminta peruntukan yang begitu besar. Termasuk yang, kami yang kami mohon adalah lebih kurang 4 lebih bilion. Tapi kalau kita mendapat 3.7, kita sedar bahawa kerajaan kena agih-agihkan dengan keutamaan yang telah di, dikenal pasti oleh Kementerian Kewangan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang berinteraksi dengan rakyat secara direct, di mana dia dapat input apakah aspirasi rakyat dan sebab itulah agihan itu menentukan pembahagian yang sama rata kepada rakyat. Sebab itu sentuhan kepada setiap segmen dan lapisan masyarakat itu setiap orang akan terasa ada bahagian sedikit daripada bajet yang disediakan 2018. Ya. Saya ingin saya ingin masuk dahulu dalam wawasan Datuk Seri. Kerana Datuk Seri mengimpikan jumlah tertentu. Namun ini yang dianggap munasabah. Yang tidak tertunaikan itu, apa kalau boleh saya dapat sedikit gambaran? Biasanya memang proses. Proses bila nak kita apa yang dikatakan bid for budget. Kita akan mendapat permohonan daripada setiap negeri. Di mana setiap negeri akan mengemukakan permohonan. Dan di situ nanti kita akan susunkan keutamaan. Daripada senarai keutamaan yang kita kemukakan, maka EPU akan menentu pula berdasarkan kemampuan kerajaan. Berapa bajet yang boleh diagihkan kepada setiap kementerian. Dan sudah pasti bila kita minta, tentulah minta dengan banyak. Sebab nak memenuhi hasrat di peringkat negeri. Dan walaupun tak semuanya dapat, tapi setiap negeri akan dapat sedikit daripada apa yang dipohon itu. Dan ini tidak akan menggencatkan kualiti, fasiliti dan juga prasarana yang disediakan. Tidak, sebab apa yang kita dapat ialah tanggungjawab kita untuk membina jalan. Yang peruntukan yang kita dapat ialah sebahagiannya untuk kerja-kerja sambungan. Sebab kontrak, misalnya kata kontrak yang diagihkan yang lepas, masih diperlukan untuk sambungan. Itu dikatakan peruntukan untuk projek-projek sambungan. Manakala projek-projek baru, alhamdulillah kita dapat 15 projek baru yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018. 15 projek itu kalau kita melihat keseluruhan sebenarnya, dari segi kos projek Kementerian Kerja Raya saja di bawah Rancangan Malaysia ke-11 ini, lebih daripada 32 bilion ringgit. Kos projek saja. Tapi ini adalah peruntukan apa kata cash flow tahunan yang kita dapat sebanyak untuk pembangunan ialah 3.763 bilion.
Anda sedang menyaksikan dialog dibawakan secara langsung pada malam ini bersama Menteri Kerja Raya. Bakal talian kami buka nanti 03-2282-3043 dan juga Facebook dialog boleh anda manfaatkan bersama saya, Syed Munawar, menggantikan Suhaimi Muhammad pada malam ini. Sebelum saya pergi kepada elemen-elemen yang spesifik dalam bajet itu sendiri, selalu saja kita menyebutkan peruntukan yang disediakan. Cabaran yang lebih besarnya adalah dalam implementasi dan juga deliverability ini nanti. Dan kita melihat banyak isu-isu yang terkait dengan kementerian ini juga, Datuk Seri, kerana kita melihat isu-isu dalam media semasa yang bercakap soal prasarana dan juga kualiti kerja ini. Jadi sejauh mana kementerian dan juga kementerian menjadi beneficiary kepada pembangunan yang dibangunkan, prasarana yang dibangunkan oleh kementerian Datuk Seri ini bertanggungjawab terhadap kualiti penyampaian ini? Kementerian kita dari segi pelaksanaan jalan dan juga jambatan, agensi kita utama ialah JKR, Jabatan Kerja Raya Malaysia. Mereka memang sudah menetapkan ada standard tertentu yang perlu dipatuhi dan juga ada sistem untuk memantau pelaksanaan. Tapi memang menjadi cabaran dalam kita melaksanakan projek bila ianya ditender, ada kriteria tertentu dah ditetapkan. Kadang-kadang kontraktor pada masa tender, dia memenuhi segala syarat. Dan ianya akan diberi kepada kontraktor sebut. Tapi waktu pelaksanaan, akan timbul pula cabaran. Ada kontraktor yang dapat melaksanakan. Ada juga banyak projek yang kita dapat siapkan ahead of time. Ada yang dapat disiapkan pada masa mengikut syarat dan masa ditetapkan dalam kontrak. Tapi ada juga kontrak yang kadang-kadang tidak dapat disiapkan. Ianya sama ada masalah kontraktor, dalaman kontraktor, atau kedua masalah di tapak. Sebab bila kita membuat kajian awal, mungkin membuat jalan misalnya. Dalam tempoh tertentu bila kita tender, kontrak hanya berjalan 2 tahun selepas itu. Sebab ada banyak proses. Bila kajian dibuat, kajian awal dibuat, bila kita design dulu, kadang-kadang tidak ada utility di bawah jalan. Tiba-tiba dah ada utility di bawah jalan. Sebab pembangunan di kawasan setempat dilunduskan oleh PBT. Pihak PBT yang bukan dalam kawalan kita. Jadi kadang-kadang bila timbul di tapak, ini menyebabkan timbul permasalahan pelaksanaan. Menimbulkan satu variation of contract. Kedua dari segi penambahan kos. Dan kita kena tunggu kadang-kadang utility ini dipindah baru jalan dapat dibuat. Ini memberi cabaran kepada pelaksanaan kontrak. Sebab itu kadang-kadang ada projek yang tak dapat disiapkan waktu tertentu. Kadang-kadang bila tender, kontraktor masukkan tender pada kadar tertentu. Tapi tiba-tiba barang naik. Bila barang naik, dia dah tak dapat buat. Kalau dia buat, dia akan rugi. Jadi kadang-kadang terpaksa ditamatkan sebab ketidakmampuan kontraktor untuk meneruskan. Ini yang cabaran yang perlu kita tangani. Tapi untuk 2018 ini, sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, tahun ini adalah tahun delivery. Kita kena pastikan kita apa saja yang diluluskan mesti dilaksanakan supaya kita dapat menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Memenuhi cita rasa ataupun aspirasi rakyat. Sebab itu untuk 2018 pendekatannya berbeza. Kita akan mulakan perancangan dari tahun ini lagi. Mana yang dah ready kita boleh tenderkan. Masuk Januari 2018 kontrak terus dijalankan. Itu sasaran ataupun harapan kita. Tapi sudah pasti along the line akan ada cabaran yang perlu kita hadapi dan kita akan selesaikan sebab ada garis panduan yang tertentu sudah pun kita rangkumkan dalam standard yang telah dibangunkan oleh JKR. Datuk Seri menyebutkan tadi elemen antara yang menggencatkan tempoh menyiapkan projek adalah perkara-perkara yang bersifat luar jangka. Jadi 2018 sebagai satu komitmen baru memastikan penyampaian mantap itu, bagaimana elemen luar jangka ini ditangani? Sebab itu yang projek-projek yang diluluskan ialah apa istilah daripada JKR selalu dia kata cangkul ready. Mana design dah siap. Saya dengar tadi dalam sembang tadi cangkul ready. Dah siap, apa semua dah siap. Jadi kita maknanya siasatan di lapangan dah dibuat secara awalan dan diharapkan ianya akan dapat mengurangkan risiko berlakunya kerencatan ataupun kegagalan pelaksanaan projek itu sendiri. Maksudnya kalau perlu guna cangkul, cangkullah. Cangkullah. Cangkul ready. Saya nak pinjam istilah tu nanti Datuk Seri. Saya nak guna di pejabat saya ni. Kita pun kena ada macam Kementerian Kerja Raya juga cangkul ready. Datuk Seri, dalam bajet baru ni banyak sekali elemen-elemen yang saya kira menarik perhatian rakyat.
khususnya bila bercakap soal tol misalnya. Tol Shah Alam, Sungai Rasau, kemudian Bukit Kayu Hitam dan juga EDL ini dimansuhkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kebijaksanaannya di dalam kita memansuhkan tol yang terpilih ini. Ini membuktikan sebenarnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita adalah seorang Perdana Menteri bila dia membuka ruang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka melalui bajet 2018 ini. Berbeza dengan yang dulu, hanya interaksinya dengan jabatan-jabatan kerajaan. Tapi kali ini dia bukakan pada rakyat sendiri untuk memberi pandangan. Dan ini adalah sebahagian daripada pandangan rakyat, keluhan rakyat dan sebagainya. Misalnya di tol Shah Alam Batu ini, Tiga. Sungai Rasau dan Batu Tiga, kita sebenarnya dah banyak kali didatangi oleh pemimpin-pemimpin, khususnya UMNO daripada Selangor, Shah Alam, untuk berjumpa dengan kita dan akhirnya membawa perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Begitu juga di Bukit Kayu Hitam, di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bila melawat CIQ di Bukit Kayu Hitam, penduduk di situ kata, boleh tak kita dikecualikan? Kita dah bawa ke Kabinet untuk mengecualikan supaya penduduk tempatan dan mereka berniaga dan bekerja dalam CIQ itu tidak dikenakan tol. Itu saja yang dibawa. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila dia mendengar perkara ini, akhirnya berondinglah dengan pihak syarikat konsesi dan dapat persetujuan untuk membatalkan keseluruhan Kayu Hitam, Sungai Rasau, Batu Tiga dan juga EDL. EDL disebabkan kalau kita ingat, ada bila kita kenakan tol dulu, selepas itu ada charges-charges lain dikenakan. Dan timbul bantahan daripada Singapura dan sebagainya. Dan akhirnya kita melihat bahawa memang menasabah untuk kita restructure balik EDL itu. Supaya akhirnya kita akan hanya satu charges di EDL supaya sama dengan Singapura. Only one charges bila kita pergi dan keluar daripada EDL untuk ke Singapura dan masuk balik ke Malaysia. Jadi inilah menasabahnya, hanya tiga yang dipertimbangkan. Sudah pasti ada mengatakan mengapa tidak hapuskan kesuan tol. Tapi untuk menghapuskan kesuan tol, kerajaan akan paksa mengeluarkan dana yang begitu besar. Dan sudah pasti ini tidak viable untuk perkara-perkara pampasan ini. Kadang-kadang bukan semua orang menggunakan tol. Kita kena ambil kira, kalau kita hapuskan keseluruhan, bayangkan kita kena bayar puluhan bilion ringgit mungkin yang dana yang begitu besar. Dan dana ini sudah pasti dapat digunakan untuk perkara-perkara lain. Pembangunan yang lain, sebab kementerian-kementerian lain memerlukan dana juga untuk membangunkan hospital, untuk membangunkan sekolah. Orang Sabah dan Sarawak akan protes, saya tak guna pun highway, takkan saya kena bayar subsidi kepada orang menggunakan highway. Begitu juga orang di negeri-negeri lain yang tidak menggunakan highway di dalam Kuala Lumpur, kalau kita hapuskan, mereka tentu sudah tidak akan rasa gembira. Jadi mengambil keseluruhan spektrum inilah mengapa kita melihat bahawa langkah awalan ini ialah untuk kita memfokuskan kepada perkara yang dekat pada rakyat. Tapi ini bukan perkara baru sebenarnya. Kalau kita lihat dari zaman-zaman dulu, 10 tol sudah pun kita lupuskan ataupun tamatkan riwayatnya lebih awal. Ini kalau nak diperincikan, orang ingatlah mungkin di Kajang sebahagiannya hanya tinggal satu kawasan saja dikenakan, satu hala saja. Begitu juga di PJS 2, Jalan Kucing dulu yang telah di... Ramai yang dah lupa dah. Dah lupa dah. Lupa yang 10 tahun, 10 highway yang pernah kita lupuskan pengenaan tol. Datuk Seri, soalan berbangkit daripada ini adalah soal pampasannya, soal kira-kiranya, matematik di belakang pemansuhan ini yang mungkin kita timbul banyak cakap-cakap yang harus kita murnikan. Elemen pemansuhan ini, apakah pampasan yang diberikan dan bagaimanakah perancangan untuk membiaya pemansuhan ini? Dan begitu juga ada yang mengatakan bahawa ia melibatkan extension bagi tol-tol yang lain, bagi menampung pemansuhan ini. Itu akan Datuk Seri jawab selepas kita berjeda seketika dan bakal kami buka talian selepas kita kembali seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda. Sedang menyaksikan dialog dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadil Haji Yusof. Saya menawar menemani anda untuk
sekitar 40 minit berbaki menggantikan Suhaimi Mohamad. Dan kami mula membuka talian 0322823043. Selain dari Facebook juga kami sediakan dialog, boleh cari pautannya di situ. Bersama Menteri Kerja Raya telah kita bicarakan tentang bajet, perbandingan, dan juga kita gantung tadi satu soalan. Bila bercakap soal pemansuhan tol yang terpilih ini, tentulah ada perkiraan soal pampasan itu juga. Bagaimana menampung pampasan itu dalam persediaan, dalam perkiraan kementerian? Kalau kita mengikut amalan yang lalu, termasuklah tol Sungai Rasau dan juga Batu Tiga. Kalau kita melihat perjanjian awal dulu, tol ini ialah daripada 1988 sehingga 2018. Di mana pada waktu itu, prasyaratnya ialah tol ini akan dikenaikan setiap tahun sebanyak 6%. Tapi bila perkara ini berlaku, maka ada perundingan dengan syarikat konsesi. Maka berlakulah bila perundingan pada tahun 1999, ianya kadar tol daripada 6% setiap tahun, maka hanya dinaikkan sebanyak 26% untuk tempoh 5 tahun. Okay. Setiap 5 tahun. Okay. Baru boleh review. Daripada tiap-tiap tahun, 26% setiap 5 tahun. Kemudian dirondeng lagi. Pada tahun 1999 dan kemudian 2005. Dan 2005 perundingannya ialah untuk 10% setiap 3 tahun. Dan akhirnya dalam tahun 2011, 5% juga turun lagi dalam setiap 3 tahun. Tapi perundingan itu untuk menampung pampasan, maka supaya kerajaan tidak membayar pampasan, ianya dilanjutkan tempoh. Sebab itulah lanjutan tempoh itu sehingga 2038. Ada pihak pembangkang kata, PM hanya mansuhkan satu tol yang akan tamat dalam 2018. Sebenarnya tidak. Ianya sudah pun dirondengkan di mana lanjutan tempoh 2038 untuk menampung pampasan. Disebabkan penurunan kadar tol. Sebab itu tol itu dapat dikekalkan pada hanya harga RM1.10 untuk Sungai Rasau dan juga tol Batu Tiga. Begitu juga lah perundingan, tapi bidang kuasa dari segi perundingan dalam sudut kewangan ini sebenarnya diputuskan oleh Kementerian Kewangan. Okay. Kementerian kami merupakan regulator yang akan mengawal selia semua syarikat konsesi dan tol highway ini. Dan pada masa yang sama hanya melihat pada technicalities. Kewangan adalah di bawah EPU dan juga Kementerian Kewangan yang akan berunding kaedah bagaimana nak membayar, perlu pampasan ataupun tidak, perlu extension. Banyak kaedah yang kita bincangkan sebenarnya. Tapi yang penting matlamatnya ialah untuk meringankan bebanan rakyat dan juga memenangkan semua pihak. Sebab kita sayugia kita ingatkan bahawa bila kita membuat highway ini, syarikat konsesi ini melaburkan duit mereka dulu. Dan pada masa sama mengambil pelaburan daripada banyak agensi pelaburan di Malaysia, terutamanya EPF. EPF merupakan pelabur yang terbesar dalam syarikat syarikat konsesi ini yang akhirnya memberi pulangan pada pekerja-pekerja. Dan ini kita kena lihat. Yang kedua, kita kena lihat juga pekerja-pekerja dalam syarikat konsesi sebab mereka memberi peluang pekerjaan. Dan banyak juga kontrak-kontrak orang yang memberi perkhidmatan kepada syarikat konsesi. Jadi kita kena melihat keseluruhan supaya ianya memenangkan semua pihak. Tidak merugikan semua pihak. Menang-menang untuk semua. Saya ingin menegaskan kembali tadi apabila Datuk Seri menyebutkan bahawa gambaran yang diberikan bahawa tol ini bakal tamat pada tahun hadapan itu tidak benar. Tidak. Kerana mereka telah diberikan extension berikutan pampasan. Ini hakikatnya. Jadi tempoh yang sepatutnya tamat adalah 2038 dan bukan lagi 2038. Ini sebabkan pengstrukturan untuk memastikan kenaikan yang tidak begitu tinggi yang akhirnya membebankan rakyat. Sebab itu kita buat pengstrukturan tersebut. Berapa unjuran subsidi yang perlu ditampung dengan pemansuhan ini? Kalau kita melihat dari segi pendapatan syarikat ini saja, dari highway tol Sungai Rasau dan Batu Tiga ini, lebih kurang saya kira usage-nya, traffic agak besar.
lebih kurang 200 lebih kenderaan satu hari. 200,000. Bila 200,000 itu kalau kita kira lah, agak besar. Tapi sudah pasti bila kita membuat audit nanti, kita akan, saya yakin MOF akan memastikan bahawa perundingan ini tidak akan merugikan kerajaan, tidak akan merugikan rakyat dan tidak juga akan merugikan syarikat konsesi. Itu komitmen yang diberikan oleh Datuk Seri. Kita melihat juga pelbagai inisiatif untuk kita sebutkan di awal tadi mobiliti rakyat, dan satu inisiatif yang besar adalah 2 bilion untuk tujuan Pan Borneo. Ini begitu dinanti-nantikan. Jadi impak daripada pelaburan 2018 ini Datuk Seri bertujuan untuk spesifiknya pembangunan dan mobiliti masyarakat di Sabah dan Sarawak. Pan Borneo adalah satu janji di bawah manifesto yang berhormat Perdana Menteri kita. Iaitu bila kita menang PRU-13 dulu, Sarawak dan Sabah akan dapat Pan Borneo. Untuk memenuhi janji tersebutlah, maka Pan Borneo Sabah, Pan Borneo Sarawak dilaksanakan. Di mana Sarawak dengan kos keseluruhan ialah lebih kurang RM16 bilion untuk Sarawak. Dan di Sabah, untuk fasa pertama Sarawak, fasa pertama Sabah ialah lebih kurang RM12.86 bilion. Di Sarawak, panjang kilometer jalan yang dilaksanakan fasa pertama ialah 786.41 kilometer. Di Sarawak, di Sabah ialah 706 kilometer. Dan komitmennya untuk membiayai projek ini, komitmen ialah daripada peruntukan pembangunan kerajaan, direct daripada Kerajaan Persekutuan, di mana ianya disalurkan melalui MOF tiap-tiap tahun untuk 5 tahun ialah RM1 bilion untuk Sarawak, RM1 bilion untuk Sabah. Mana yang shortfall itu akan ditampung melalui dana infra yang dikelolakan juga oleh MOF. Kita walaupun merupakan pemilik projek, kita hanya merupakan pemantau dari segi teknikal, memastikan projek ini dilaksanakan seperti yang termaktub dalam perjanjian, mengikut standard dan spesifikasi yang ditetapkan. Dan alhamdulillah setakat ini kalau kita lihat pelaksanaan di Sarawak, cara kaedah pelaksanaan melalui PDP yang dikawal selia oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Sarawak ianya dipecahkan kepada 11 packages. Pemantauan kita melihat bahawa setakat keseluruhan pelaksanaan mereka berada di hadapan jadual. Maknanya pelaksanaan agak baik. Di Sabah dilaksanakan dengan kaedah 35 packages. 5 sudah di award. Ada berapa belas lagi dalam proses perolehan dan yang selebihnya akan ditenderkan pada tahun depan. Packages-packages yang berbeza ini bertujuan untuk memenuhi keperluan apa? Satu, kalau kita dipecahkan mengikut zone, mengikut daerah dan sebagainya, sebab kalau kita membuat terlalu besar, bayangkan kalau kita memberi pada seorang kontraktor, kemampuan mereka mungkin tak akan mampu untuk melaksanakan 16 bilion projek sebab komitmen kewangan yang begitu besar. Sebab itu dipecahkan mengikut apa yang realistik dapat dilaksanakan di lapangan. Itu tujuannya. Dan juga memenuhi kehendak kerajaan negeri. Misal kata mengapa di Sarawak hanya 11 packages. Sebab di Sarawak dilihat bahawa kontraktor tempatan dan juga dengan adanya JV partner, mereka akan dapat laksanakan. Kalau 11 projek itu lebih kurang 1.4 bilion satu package. Di Sabah dipecahkan lebih kecil kepada 35 packages sebab melihat pada kemampuan syarikat-syarikat tempatan itu sendiri. Sebab keutamaan dan persetujuannya seperti mana mesti ada local player. Kerajaan negeri juga dulu ialah untuk keutamaan diberi pada local players dari segi kontraktor, dari segi consultant, dari segi supply chainnya, semua local contractors dan boleh membawa JV dengan syarikat luar. Itu kaedahnya. Okey. Encik Saifuddin dari Kelantan berada di talian pada waktu ini. Kita berikan laluan Dato' Sri. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bersama Menteri Kerja Raya. Ringkas dan padat. Saya nak tanya Dato' Sri. Jalan Pasir Mas, Jalan Pasir Mas Bypass Pasar Kedua Negeri Kelantan bila siap? Pasar Dua. Pasar Kedua. Okay. Jalan Pasir Mas Bypass Pasar Kedua Kelantan. Soalan berkait dengan Jalan Pasir Mas ke mana? Jalan Pasir Mas Bypass Pasar 2. Okey. Baik, terima kasih Cik Muhammad Saifuddin.
Terima kasih Cik. Jika kita ada datanya, kita tidak mereka boleh. Ini satu soalan yang agak khusus. Spesifik, ya. Cik Saifuddin, nanti insya-Allah saya akan wawakan melalui ikutilah Facebook Kementerian Kerja Raya. Kalau dapat kemukakan soalan di, yang spesifik ini ke Facebook kita ataupun ke Twitter kita pun boleh. Kita akan beri maklumat itu terus kepada Encik Saifuddin nanti. Untuk kita memberikan sedikit pendedahan kepada penonton, Datuk Seri, bila bertanya soalan sebegini, bagaimana harus difahami jalan persekutuan, jalan negeri, jalan majlis ini? Siapa punya komitmen untuk selenggara dan bina? Elok kita berikan sedikit. Untuk jalan persekutuan ini, bila katakan jalan persekutuan, kita rujuk pada tanda kat jalan. Okay. Ataupun ada papan tanda dan sebagainya. Kalau dikatakan jalan FT, itu merupakan persekutuan. Persekutuan. Kalau dia jalan itu mengikut sama dengan plate kereta, misal kata di Kelantan, berapa plate kereta Kelantan? Okey, D. D, ya. Kalau D dengan nombornya, itu merupakan negeri. Jalan negeri. Manakala jalan-jalan yang bernama, kadang itu merupakan jalan-jalan majlis. Lah. Dia bagi nama kan, nama tertentu, itu dalam bidang kuasa majlis. Jadi kita lebih kepada jadi membina. Jadi kos selenggara dan kos bina ditampung oleh masing-masing? Federal. Dalam persekutuan di bawah bidang kuasa kami, Kementerian Kerja Raya yang dilaksanakan melalui JKR Malaysia. Manakala jalan-jalan negeri peruntukannya daripada persekutuan terus diberi kepada kerajaan negeri untuk menyelenggara jalan-jalan negeri. Tapi jadi, audit akan dilaksanakan oleh MOF, Kementerian Kewangan. Jadi sebab bila bercakap soal jalan ini, pantas saja rakyat nampak JKR, semua JKR. Biasalah, walhal biasalah ini ada harus dipahami soal di mana jalan persekutuan, negeri dan juga majlis. Kalau tanya kepada Marhain, seperti saya pun tak boleh nak identify. Kita pun tak pasti di mana satu. Dan anda masih boleh memanfaatkan talian 03-2282-3043 selain daripada Facebook juga. Nanti insyaAllah kita akan titipkan persoalan yang dibawakan di situ. Dalam konteks PAN Borneo fasa 2018 ini, sejauh manakah pencapaian memenuhi jadual? Tadi digambarkan berada di hadapan jadual. Ya, untuk di Sarawak sekarang ini kalau mengikut peruntukan perjanjian, kita ikut jadualnya kita masa ini kena mencapai sekurang-kurangnya 5.27%. Tapi keseluruhan projek di Sarawak sekarang ini sudah berada di tahap 8.67%. Maknanya mereka berada lebih kurang 3% di hadapan. Di Sabah, seperti saya katakan awal tadi, 5 pakej sedang dalam peringkat pembinaan. Ada dalam tahun 2017, ada 13 pakej dalam fasa 1 ini dan peringkat pilihan. Bila kata peringkat pilihan dan proses untuk ditender dan memutamatkan siapa yang akan berjaya mendapat tender tersebut dan barulah kontraktor akan berada di lapangan. Baki 17 lagi, insyaAllah secara peringkat akan ditenderkan dalam tahun 2018. Ya. Kedengarannya ada banyak juga tender yang akan dikeluarkan untuk tujuan pembinaan jalan raya ini bagi sudah 2018. Pasti. Central Spine ini menarik perhatian kita, Fatusi, kerana telah pun diwar-warkan. Jadi bagaimana perancangannya untuk memenuhi keperluan semasa? Sebab itu kalau kita lihat tadi yang saya katakan inklusif, Sabah, Sarawak ada PAN Borneo. Di Semenanjung kita ada juga pembinaan West Coast Expressway, iaitu daripada Banting ke Taiping. Manakala untuk ke Pantai Timur, satu lagi laluan yang sedang difokuskan ialah Central Spine. Central Spine ini ialah bermula daripada Bentong hinggalah ke Kota Baru, Newcastle. Kota Baru, Newcastle. Di Kelantan. Dan pakej-pakej ini untuk Kelantan, tahun-tahun ini kita dah ada satu lagi yang sudah pun dimuktamadkan tendernya, sudah pun dikeluarkan surat, iaitu di kawasan Ketereh. Yang dua sudah pun berjalan, yang ini yang pakej yang ketiga. Dan seterusnya ialah di sebelah Pahang, kita sedang memantau secara dekat bypass di Bentong. Kita dah siapkan lebih kurang 40 lebih kilometer. Dan remaining ini, tahun ini insyaAllah akan ada satu pakej lagi yang akan ditender dalam tahun 2018 ini. Di Kelantan. Ini Central Spine? Central Spine. Ada berapa pakej semuanya tadi? Ada satu di Pahang dan satu lagi akan di Kelantan untuk 2018 ini. Peruntukan 2018 tapi tender matlamat kita ialah untuk dimuktamadkan dalam hujung tahun ini supaya Januari tahun 2018 kontraktor dah boleh mula kerja. Okay. Sebab ini
diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Delivery fokus kita. Mesti kita laksanakan supaya rakyat dapat melihat sendiri bahawa komitmen kerajaan untuk melaksanakan keseluruhan projek ini. Manakala di ada beberapa tempat yang saya katakan WCE tadi. WCE ini sedang rancak dilaksanakan. Dia ada dua. Satu yang dipuntukkan melalui perbelanjaan pembangunan, iaitu di daripada Sungai Besar, Sabak Bernam dan sebahagian saya rasa tak silap saya di, tak mungkin di Tanjung Karang. Tiga tempat ni lah, Sabak Bernam, Sungai Besar. Dan satu lagi, sebahagian lagi pakej ialah melalui syarikat konsesi. Jadi itu yang sedang dibangunkan untuk manfaat 2018, ada yang telah pun ditenderkan. Dan keseluruhan perancangan termasuk Central Spine WCE dalam konteks Menanjung ini, keseluruhan pakej itu akan dijadualkan siap pada bila? Bergantung bila projek itu di award kepada kontraktor. Biasanya untuk projek jalan ini, ianya akan mengambil masa paling cepat 24 bulan. Ada yang mengambil masa 36 bulan dan ada juga mengambil masa 5 tahun. Bergantung dengan jarak dan kompleksiti kuasa. Jadi itu satu manfaat yang besar dalam konteks. Saya sendiri pun sangat menantikan WCE ini siap. Cepat nak balik kampung untuk sendiri. Perak. Ada jalan jadi, pilihan. Jadi menanti-nanti bila WCE ini nak siap. Kita ada pemanggil di talian. Siapa di talian? Hello. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Okey, saya Muhammad Tamizi Haji Yusof dari Johor Bahru. Dari Johor Bahru. Cik Muhammad Tamizi, silakan ringkas dan padat. Okey, soalan saya begini apakah peranan antara JKR dan juga hasil kerjasama antara NGO-NGO seperti Brotherhood yang kita tahu yang diketuai oleh Lan Nando. Jadi kita nak tahu peranan seperti pembaikan itu keselamatan dan juga apa-apa dua isu yang selalu jadi macam bertelagah antara pihak PBT, kerajaan negeri dan juga daripada pihak JKR sendiri. Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang kuasa. Saya masih persoalan dibawakan oleh Cik Tamizi. Cik Tamizi, terima kasih pada soalan. Kalau kita melihat kepada bidang kuasa, pertama sekali JKR Malaysia. JKR ada dua. Satu JKR Malaysia, satu lagi JKR di peringkat negeri. JKR Malaysia tanggungjawabnya ialah untuk menyelenggara semua jalan-jalan persekutuan. Dan mereka akan bekerjasama dengan JKR negeri untuk memastikan pelaksanaan dan pemantauan secara berterusan. Dan untuk jalan-jalan persekutuan, maintenance ataupun penyelenggaraan memang di bawah bidang kuasa kita. Dan JKR pula telah pun memberi komitmen untuk jalan-jalan persekutuan, kita dah ada apa yang dikatakan kempen zero pothole. Tidak ada lubang. Kalau ada lubang, ada aduan akan ditampalkan kalau lubang yang kecil, yang simple dalam tempoh 24 jam. Itu komitmen JKR Malaysia melibatkan jalan persekutuan. Dan kita bukakan semua saluran aduan supaya rakyat menjadi mata dan telinga kita. Jadi sebab rakyat boleh mengadu terus mengadu. Melalui Twitter, melalui apps kita, melalui apa saja saluran yang kita buka. Dan kita pastikan rakyatlah yang menjadi teman dan rakan kita untuk memberi feedback, maklum balas pada kita supaya mereka dapat memantau jalan, maklumkan kita supaya kita dapat menyegerakan tampalan mana-mana lubang yang berlaku. Tak kira apalah, cuma kaedahnya kadang-kadang orang salah faham. Bila berlaku lubang, maka akan dilakukan dulu tampalan sementara supaya mengelakkan akan berlaku kemalangan. Kemudian barulah akan dilakukan tampalan kekal. Itu. Kedua ialah jalan-jalan negeri di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan di mana jalan negeri biasanya JKR negeri lah yang bertanggungjawab. Kita juga bekerjasama erat dengan mereka. Kalau ada aduan untuk jalan negeri, kita akan salurkan kepada JKR negeri untuk laksanakan. Malahan kalau melibatkan jalan-jalan PBT pun, kita akan salurkan pada PBT untuk mengambil tindakan. Manakala JKJR pula ialah satu agensi di bawah Kementerian Pengangkutan. Tujuan mereka ialah kempen keselamatan. Kempen keselamatan. Itu core business mereka. Mereka lebih kepada untuk keselamatan jalan raya. Memberi kesedaran pada pengguna dan sebagainya. Brotherhood pula ialah satu NGO. Yang mana mereka sebenarnya satu kumpulan
yang menyintai kegiatan bermotosikal ini. Dan bila mereka lalu, pernah berlaku, sebab kami sendiri interact dengan mereka, menghubungi mereka, engage mereka, berbincang dan mendengar pandangan-pandangan mereka. Dan mengapa mereka berbuat demikian? Sebab berlaku kemalangan yang menyebabkan kualiti jalan. Dan sebab itu mereka mengambil tindakan dan mereka sekarang ini menjadi rakan kita sebenarnya. Kalau ada berlaku, dia sendiri Brother Lando ini akan berhubung dengan saya, memaklumkan keadaan jalan di mana dan sebagainya untuk kita ambil tindakan. Dan alhamdulillah setakat ini kita bekerjasama baik dengan mereka dan kita memang mengalu-alukan kalau ada pihak nak bekerjasama dengan kita menjadi pemberi maklumat pada kita, silakan. Memang kita mengalu-alukan sebab kita perlukan kerjasama erat sebab rakyatlah yang lebih banyak berada di lapangan berbanding dengan kita yang mempunyai banyak tugas. JKR tugas design dia juga, memantau dia juga dan mungkin tak ada masa untuk sepanjang masa berada di lapangan. Dan sebab itulah kita memang mengalu-alukan maklumat daripada rakyat kita. Jadi baik JKR, baik NGO, baik JKR Negeri, kesemuanya punya peranan. Bahkan kita juga pengguna boleh memanfaatkan sebagai mata-mata seperti yang digambarkan oleh Yang Berhormat Menteri seketika tadi. Kita akan meneruskan lagi perbincangan ini sejurus kembali. Kita melihat kepada program-program transformasi di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi teruskan kesan anda bersama kami pada malam ini. Kalau secara langsung, sebelum kita berjeda seketika tadi, persoalan yang dibangkitkan soal bagaimana Brotherhood JKR, JKR Negeri dan juga JKJR ini menangani isu berkait dengan pothole yang ada, dan saya ingin berkongsikan sekali lagi untuk manfaat rakyat, boleh Datuk Seri ya, boleh memanfaatkan akaun Twitter baik JKR ataupun KKR, bahkan ada apps yang sudah pun disediakan iaitu Aduan Jalan KKR, anda boleh menggunakan semua fasiliti ini dengan tujuan menjadi mata-mata untuk manfaat. Ya, boleh kita kongsikan sekarang, silakan. JKR, KKR, akaun Twitter ataupun apps Aduan Jalan KKR. Jadi manfaatkan kesemua prasarana media sosial yang ada ini supaya kita boleh bertindak sebagai mata-mata dan komitmen JKR Malaysia 24 jam. Kalau ada pothole, ia akan ditampal sementara sebelum ditampal kekal. Jadi kita boleh menjadi mata-mata dan bertindak balas bagi memperkasa apa juga komitmen yang telah dikemukakan oleh KKR. Menterinya bersama pada malam secara langsung. Ada pemanggil lama menanti kita berikan laluan. Mungkin pemanggilan terakhir untuk malam ini. Kita ada 10 minit berbaki. Hello, siapa di talian? Saya Mazlan di pihak pantai dia. Encik Mazlan. Assalamualaikum. Encik Mazlan dari mana? Saya nak menyampaikan ucapan tahniah dari orang kampung dari Kulim Hetek, Kulim Kedah sana. Kulim Hetek. Kulim Hetek, jalan utama dari Mahang ke Kulim. Jauh-jauh lebih kurang dua ada 10 kilometer, 20 kilometer lebih kurang itulah. Alhamdulillah, kerana saya sebelum ni saya pergi pejabat Datuk buat dokumen dari orang kampung pergi ke JKR depan Nomi, depan Puan Nomi. Alhamdulillah lah, benda tu dah siap dah. Alhamdulillah. Orang kampung tanya dengan Datuk kerana dia sempat telefon. Cik Mazlan, selalu jumpa dengan Datuk Seri kah? Jalan tu jalan utama je orang sana, penduduk-penduduk kampung nak pergi kerja kat Kuning Hacap itu. Alhamdulillah. Okay. Selama ni motor dia orang pacat, dia accident tak tentulah. Sejak 2008, PAS Mentah tak buat apa-apa. Okay. Terima kasih. Datuk Yaji Menteri Kerja Raya, alhamdulillah, dia bersyukur, dia berterima kasih penduduk kampung, terima kasih kepada Datuk. Ya, terima kasih Encik Mazlan. Pemudahkan dia nak ceraki. Yep. Okey, terima kasih. Cik Mazlan ajak orang kampung bersedekah. Bersyukur. Alhamdulillah, jalan raya dah elok. Kulim Hitek, seronok. Terima kasih, Cik Mazlan. Mungkin saya nak tambah. Kalau ada aduan pun, boleh tweet direct pada akaun saya pun. Okey, akaun Dato' Sri, ada masalah. Boleh kita kongsikan akaun Twitternya? Twitter, account nama saya sendiri. Okey, nama penuh. Nama penuh. Okay, Fadilah Yusof. Okey, Fadilah double L ya? Double L. Fadilah Yusof, Yusof. Datuk Seri komit memberikan akaun peribadinya. Penuh nanti Datuk Seri. Tak ada masalah. Kuala Lumpur banyak pothole. Saya bawa motor. Saya tahu. Tak ada masalah. Saya akan menjadi. Tapi lebih baik menggunakan apps Aduan Jalan KKR. Kerana situ sebab record. Kalau situ, kalau kita dapat berhenti ambil gambar, dia akan memberi lokasi GPS. Ataupun lokaliti yang tepat. Mudah untuk kita
menyiasat dan mengambil tindakan. Okay. Itu yang lebih baiklah. Baik. Jadi kita memperingatkan semula, gunakan apps aduan jalan KKR. Itu merupakan fasilitinya bagi tujuan melaporkan kalau ada pothole. Dato' Sri, tadi ada persoalan berkait dengan bypass Pasir Mas. Soalan Encik Saifuddin tadi. Encik Saifuddin. Saya dapat maklumat dah. Begitulah tugasan kita ni. Tengok pegawai-pegawai kita berada di sini juga terus menyiasat dan akhirnya dapat maklumat. Dan insyaAllah Encik Saifuddin untuk bypass Pasir Mas ini akan siap kalau mengikut kontraknya Disember tahun depan. Ini sebahagian daripada package yang disebutkan tadi atau bukan? Pasir Mas bukan sebahagian daripada apa. Yang Kota Baru ini, apa ni, Central Spine, Kota Baru ke bawah ni, apa nama? Bentong. Bukan. Di Kuala Kerai. Di Kuala Kerai. Itu untuk bahagian di Kelantan. Yang kita dah buat sehingga ke Ketereh. Itu dalam pelaksanaan dan sambungan Ketereh ke apa sedang dimuktamadkan. InsyaAllah tak lama lagi akan bermula. Datuk Seri, awal tadi saya memulakan bahawa kita sementara di satu sudut kita bersyukur dengan imbuhan yang disediakan dalam bajet. Tetapi juga ada bahana yang menanti kita sekarang ini dengan banjir, tanah runtuh yang berlaku ini. Saya lihat di dalam media sosial kementerian banyak bercakap soal melaporkan tentang kerosakan-kerosakan akibat banjir ini semua. Jadi bagaimana tindak balas kementerian dalam menangani fenomena yang sebegini? Ini salah satu cabaran kita, khususnya bila berlaku musim tengkujuh. Apatah lagi di akhir zaman ini, orang kata extreme weather, hujan lebat, angin yang kuat, maka kekerapan berlakunya tanah runtuh lebih banyak. Tapi alhamdulillah apa yang berlaku di Pulau Pinang tidaklah seteruk apa yang berlaku di Pantai Timur dalam tahun 2014 ke tak siap saya yang lepas. Di mana banyak jalan-jalan putus. Memang ada tanah runtuh dan kita mengambil tindakan segera untuk memastikan syarikat konsesi akan mengambil tindakan untuk seboleh mungkin pertama sekali untuk tidak mendedahkan bahaya kepada orang pengguna jalan raya. Yang kedua, untuk membersihkan jalan supaya jalan dapat dibuka secepat mungkin. Bila berlaku saja bencana, khususnya bila banjir, kita akan buka apa yang dikatakan Big Bang. Untuk memastikan memberi maklumat yang tepat kepada pengguna jalan raya. Khususnya pasukan-pasukan penyelamat. Kalau jalan tidak boleh dilalui, kita akan maklumkan di manakah jalan alternatif kalau ada. Supaya pergerakan untuk menyelamat dapat dilaksanakan dengan segera. Yang kedua, kita akan juga membantu bila diperlukan dengan menyediakan kenderaan. Termasuklah lori-lori untuk tujuan memindahkan orang. Kadang-kadang tak cukup kenderaan yang sedia ada. Jadi kita kalau ada kenderaan, kita akan bantu bersama untuk tujuan pergerakan menyelamat. Yang ketiga ialah untuk kita salurkan maklumat melalui Twitter kita. Keadaan dan jalan-jalan yang ditutup dan bila keadaan jalan itu boleh dibuka balik dan juga jalan-jalan alternatif. Ini yang kita laksanakan setiap kali berlakunya bencana. Jadi itu, kini saya digambarkan jenamanya Big Ben. Bilik Gerakan Bencana. Bilik Gerakan Bencana. Kementerian. Ya. Jadi sekarang ini sedang beroperasi untuk tujuan manfaat. 24/7 sekarang. Elemen yang menarik juga untuk kita bawakan dalam kesempatan masih berbaki ini adalah transformasi. Kerana kita banyak sudah bercakap soal pendekatan baru, business not as usual, era di mana kerajaan tahu semua juga sudah berubah, tidak lagi sebegitu. Program transformasi industri pembinaan juga sudah pun dirangkakan. Jadi sudah pun dilancarkan. Outcome-nya macam mana nanti? Alhamdulillah. Wajah akhir dunia industri pembinaan kita bagaimana selepas transformasi ini? Kalau kita melihat CITP, kita panggil Construction CITP. Industry Transformation Program. Dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2015. Yang kita fokuskan 4 perkara. Saya kira 4 perkara ini amat penting sekali untuk kita, apa? Iaitu pertama sekali kualiti, keselamatan dan profesionalisme. Bila kita kata kualiti, pastikan kerja-kerja dilaksanakan berkualiti untuk menjamin keselamatan. Dan pelaksananya mesti profesional. Daripada engineers, arkitek, semuanya, termasuklah contractors yang supply barang. Pastikan barang kita profesional dalam supply barang. Jangan ada piawai kena penuhi lah. Yalah, jangan banyak kisah kadang-kadang dia substandard ataupun cut corners. Kita tak nak berlaku perkara itu. Yang kedua ialah kemampanan alam sekitar.
Sebab kalau kita tak jaga alam sekitar, berlakulah banyak kesan-kesan yang tidak baik yang lain. Ketiga, kita nak pastikan peningkatan produktiviti. Di sini kita kena latihkan bukan sahaja pekerja-pekerja mahir kita, tapi kita kena gunakan semua yang teknologi-teknologi moden, termasuklah industri building system, industrial building system, IBS. Iaitu kaedah baru, IBS, dan juga menggunakan BIM, building information modeling yang kita nak letakkan supaya pertama sekali kita mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja-pekerja asing. Dan pada masa sama, bila kita menggunakan BIM dengan desain yang awal sekali daripada BIM, kita akan dapat mengurangkan kerugian waktu pelaksanaan projek tersebut. Sebab ianya lebih precise, lebih tepat. Bila desain pelaksanaan itu lebih margin of error-nya agak kurang. Dan akhir sekali sudah pasti kita nak memastikan bukan saja kita ni jagoh kampung. Sebab itu pengantarabangsaan. Kita nak bawa contractors kita, produk kita, suppliers kita ke peringkat antarabangsa. Tapi untuk membawa ini, kita kena pastikan players kita ini adalah yang boleh kompetitif di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, setakat ini kita agak, dah ada syarikat kita yang berjaya. Misal kata yang terlibat di Middle East, banyak yang dah dapat kontrak-kontrak di Middle East dan juga di India dan beberapa negara-negara lain. Dan tapi kita nak perbanyakkan lagi players kita. Tak kira bukan kontraktor saja, bukan saja developers, tapi kita nak professional kita. Arkitek kita bertaraf antarabangsa, engineers kita bertaraf antarabangsa. Ini salah satu fokus kita. CITP ini ada tempoh rollout plan sasarannya? Dia sehingga 2020. Kita ada macam rancangan Malaysia juga. Tiap 5 tahun kita akan revisit apa saja perancangan kita. Dan setakat ini pelaporan KPI kita melalui jawatan kuasa dan tubuhkan, alhamdulillah ianya berjalan agak baik. Datuk Seri, dia minit terakhir ini, harapan Datuk Seri bersempena bajet dan juga cabaran semasa dalam konteks banjir dan juga tanah runtuh ini. Mungkin elok kita kongsikan sedikit bersama penonton. Kita mengharapkan bahawa persiapan kita melalui 2018 ini, bajet yang begitu inklusif, kita akan dapat menyiapkan bukan saja dalam sektor pembinaan, tapi keseluruhan value chain pembinaan ini, mereka akan dapat mendapat manfaat daripada bajet ini. Bukan saja bajet ini, tapi bersiap siaga ke arah TN50. Dan juga melalui CITP itu supaya kita nanti dapat memastikan pembangunan berterusan negara kita. Banyak lagi cabaran kita dan kita insya-Allah boleh menjadikan negara Malaysia bukan saja bertahap antarabangsa tapi adalah satu negara yang mampan dan kompetitif di masa akan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Datuk Seri, terima kasih tahniah juga di atas komitmen diberikan. Mudah-mudahan terus kekal ikhlas untuk menggalas tanggungjawab ini. Kita bersama Menteri Kenderaya, aduan jalan KKR ramai yang mohon kita kongsikan semula untuk manfaat pengguna. Jadi terima kasih kerana perhatian anda berikan. Assalamualaikum, salam muhibah, jumpa lagi.